Halo geng, assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kepada siapa-siapa yang menonton video aku ni, macam biasalah. Mudah-mudahan korang semua dibagi kesejahteraan, dilimpahkan dengan kelimpah-limpahnya rezeki kan. Dan dilimpahkan rahmat. Aku rasa macam agak lama juga. Tak ada lama sangat pun. Boleh kata lama jugalah tak upload video kan. Sebab biasa sebelum ni aku target aku nak upload video dalam satu minggu satu kali tau. Tapi aku terpaksa sikit je lah sebab aku, kalau aku tak buat Grab, tak ada lah content aku nak buat kan. Sebab bulan puasa ni aku puasa direct kot. Aku tak buat. Ini dah dekat akhir-akhir Ramadan. Baru aku berasa rajin sikit nak taruh kamera kan. Lepas tu lagi satu kalau nak ikut lah. Sebelum ni masa 24 hari bulan hari tu lah, ada gathering dengan geng-geng Komadi Selangor lah, yang ada kat Selangor ni. Sebab dia lah nak apa, berantas negeri kan tak boleh. So kita fokus kan Selangor. Dia orang buat majlis berbuka puasa sekali dengan grup-grup Royal Alloy sekali. Tapi agak potong sikit lah. Aku dah buat, dah rekod apa semua. Memory card aku boleh korak pula. Aduh, kacau gila bye. Tapi memang itulah, orang kata masalah utama untuk pakai kamera ke apa-apa je lah. Bila transfer dekat device lain, kemungkinan korak tu akan ada lah. So beware. Kalau dia suruh unmount, unmount lah. Kalau dia suruh apa, eject, eject lah. Kalau tak akan jadi isu memori korak lah. Tapi sayang lah, orang kata time 24 bulan tu boleh kata momen-momen agak penting juga tu. Aduh, dia jadi tak boleh pula. Tak apalah, apakan daya. Macam korang tengok sekarang ni, dia punya view aku ni agak lain sikit kan. Tapi kepada yang baru menonton aku punya channel ni, boleh tengok lah view dia lain sikit. Sebab apa? Sebab aku taruh mount untuk kamera aku ni dekat atas helmet. Biasa aku letak dekat visor ni sebab aku pakai open face je. Macam tu kan. So aku dah tukar, aku nak try view macam ni. Sebab kalau view macam ni, aku rasa macam tak berat sangat aku punya depan tu. View macam ni macam selesa sikit kot. Tapi tu lah, nak tengok dia punya view depan lah macam mana. Cun tak cun. Cuma bila aku mount dekat atas helmet ni, yang aku takut dia punya 3M ni tak berapa nak lekat tau. Aku ada tengok kat channel-channel lain, dia orang ada taruh apa benda namanya tu, dia macam tanah liat tu kan. Lepas tu bila dia keras, dia macam cement. Ingat kalau view macam ni okey, sesuai, aku akan buat permanent terus lah. Terus mount benda tu atas kepala kan. Apa dah hal. Ui, tapi lama betul aku tak upload kan. Ini dah antara 10 malam terakhir dah. So kepada yang beragama Islam tu, yang Muslim semua kan, yang mana puasa, manfaatkanlah hari-hari terakhir ni kan. Bukan hari-hari lah, malam-malam terakhir. Sebab macam korang sendiri tahu lah, malam-malam terakhir ni lah, malam-malam ada di antara malam-malam tu, malam Lailatul Qadar. So mana dah tahu kan, so kau buat benda sikit je terkena malam Lailatul Qadar. Yalah, kita tak tahu kan, kita usaha lah. Setting kamera sikit, ada problematik.
Oh, alhamdulillah. Aku lupa nak bagi tahu kan. Tadi aku baru tukar aku punya bateri 125. Sekian lama tak tukar. Aku agak ada dalam 5 tahun tu tak tukar. Oh, tapi brand Koyoko memang terbaik lah. Yang apa, rechargeable tu kan. 5 tahun mat aku pakai dekat 125. Memang baik lah. Tak pernah ada problem pun. Kemas gila coy. Hai, korap, korap, memberikan, memberikan. Korap, korap, apa bodoh masalah dia eh. Aku tak letak safety pula dalam kepala ni. So, melayang lah, aku punya kamera kat dia. Angin kuat dia, angin kuat. Dia tak okey lah. Ui, tapi betul-betul sayang weh, aku punya memberikan tu. Boleh korap lah, aduh. So, speed 100, speed 100, soundcheck 1-2-1. Speed 100, soundcheck 1-2-1. Maunya hampir, nyamper, nyamper. Woi, teruk man, bunyi cover set ni. Woi, bagus ni man. Mantap.